Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Video kali ini saya coba bikin pengalaman untuk ini pertama pengalaman saya beli mobil harga 70 jutaan apakah masih layak atau enggak. Ini mobil Avanza tahun 2005. Warna merah marun. Dari belakangnya. Plat AD Boyolali. Mobil Avanza G. Dari segi bodi sih ya ada lecet-lecet dikit lah. Kondisi ban pada saat ini masih oke lah. Yang belakang ini masih sekitar berapa persen ya? Mungkin 60 kalau 8 yang depan kemana bisa ganti. Ini kondisi dalamnya. Ini kondisi dalamnya. Masih oke ya. Ya lumayan bersih lah. Tuh AC-nya double blower di dari depannya. Jadi kalau teman-teman mau beli mobil harga 70 jutaan gitu, kalau menurut saya mending Avanza apa Xenia aja sih, saya kira malah lebih. Apalagi nyari mobil yang untuk keluarga, kalau ini untuk keluarga pas banget karena 3 deret ya. Kalau mau yang cari city car ya mungkin Agya Ayla cukup lah. Kalau menurut saya mending ini Avanza dengan harga 70 jutaan, saya kira masih oke lah ya untuk keluarga kita. Nih bagian depannya. Ini 2005 manual. Ini yang belum VVTA ya, masih apa Avanza EV. Tapi kemarin saya buat perjalanan dari Klaten ke Kerawang itu nggak ada masalah apapun. Bensinnya lumayan ngirit, sekitar 1 banding 14. Ini kalau bagian depan. Kan mesin adem, AC dingin, nggak ada masalah sih kalau saya secara ini pemakaian untuk pribadi. Juga lumayan bersih. Jadi kalau teman-teman bingung punya uang 70 jutaan buat beli apa, saya kira untuk beli ini bagian tengahnya. Tuh. Bagian belakang masih enak. Beli mobil harga 70 jutaan. Mungkin kalau beda daerah beda. Mungkin kalau di daerah Jakarta mobilnya bisa lebih murah ya. Atau malah tuh dengan 70 juta dapat mobil yang bisa dibilang lebih muda lagi. Ini kebetulan platnya AD. Saya kira itu aja untuk video kali ini. Ini pengalaman saya beli mobil 70 jutaan, dibilang masih layak, apakah masih layak? Saya kira masih layak, oke lah. Kalau buat nyaman ya mungkin ya lumayan nyaman lah daripada daripada naik motor. Hujan gak kehujanan. Ya tergantung budget, kalau teman-teman punya budget yang lebih, kalau pengen mobil yang lain ya monggo. Kalau saya kebetulan kemarin budgetnya sekitar segitu, jadi ya beli ini aja. Oke, saya kira itu untuk video kali ini. Pembelian mobil ini. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.